Jadi Mbak Rita sama Sus kaget baru selesai makan, kita udah mau bebenah. Lihat tapi gudang kita penuh dengan dus-dus kosong, koper segala macem. Jadi karena kebetulan ini kan di sini suruh pakai sendal biar nggak panas. Baik, dia mah perhatian sama kamu, Pan. Ya, karena kan kita harus pindahan. Kebetulan aku juga memilih jam yang paling adem, yaitu jam 12 siang. Adem, panas. Masukin dus kecil. Ntar buat kita bawa barang dari rumah sini ke rumah baru. Nah, kalau yang barang-barang yang ke rumah baru, langsung di depan sini aja. Nanti katanya bapak mau bawa gitu. Setengah-setengah nggak apa-apa. Buang aja, Sus. Apaan? Oke guys, lihat deh, itu bawaan kita dalam satu gudang udah full. Langsung mau dibawa ke rumah baru. Nanti ketemu di rumah baru sama suamiku. Oke, guys. Sup, guys. So we're back in a new house. Kita lagi mau pindah barang karena udah hampir jadi di mana kita bisa masuk rumah ini. Wah, oh gila, itu lagi mereka pasang terpal. Sini. Udah ada decknya. Itu buat apa, Pak? Buat santai-santai aja. Adem ya, spoi-spoi ya. Spoi-spoi. Bocor. Pak, bocor terus air. Mau plaseng, Pak. Mau plaseng. Isi kran. Mau apa di sini? Kotoran di dalam pipa dulu. Udah. Baru mulai lantai 3. Tuh hati-hati itu mesinnya. Yo, mantap. Bocor apa? Enggak mau flushing. Oh, flushing. Jadi itu semua pipa-pipa mau dibersihkan. Aduh. Fokus desain rumah malah mau digugat. Ada aja ya. Pulang atuh. Ada aja. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap lanjut. Lanjut. Tetap. Lanjut. Nggak ada mundur-mundur ya, Pak? Tidak ada. Selama kita benar, jangan pernah mundur. Kecuali kita salah, harus menjadi gentleman. Betul. Minta maaf, cari solusi. Jangan ngiming-ngiming doang. Bukan lari. Nah. Lari terus, lari. Mau sampai mana larinya? Astaga. Kita turun yuk. Di mana lagi enak-enak ini kan desain rumah, bangun rumah pakai gugat. Tuh. Kok masih lagi kemarin? Iya.
biasa itu kayak gitu-gitu udah biasa aku mah. Itu ini mengalir waktu ya enggak? Iya. Tapi itu enggak menghalang saya untuk tetap bangun rumah impian istri tersayang saya, guys. Itu harus digarisbawahi itu. Tidak goyang ya, Pak? Tidak. Tidak goyang. Ini dapur. Ini dapur nih. Nah, kemarin kemarin ini agak keras, tapi sekarang enak tuh. Mantap nih, ini coffee machine, ini nanti island. Ini granitnya, marmernya udah kita pesen. Tinggal tunggu, tek. Kemarin belum ada nih. Belum ada ini nih. Ini barnya. Di, ada motor siapa itu? Wih, kemarin ini ya, ada air ya? Sekarang nggak ada nih, dikuras nih. Dikuras untuk dicuci dulu. Kita cuci, kuras, cuci. Ya nggak, kemarin cek kalau ada bocor, ternyata aman semua. Ini terasnya juga ada nih. Oh iya, udah dipasang ini ya. Udah. Ini kelihatan sama dong kayak gini. Ini tempat kita nongkrong kalau di bawah. Itu barang-barang apa, Pak? Barang-barang? Ini, apa namanya interior itu? Side chair apa itu, side table. Oh. Macem-macem ini. Meja-meja. Macem-macem. Udah mau ngecek sedalam apa kolamnya? Oh ya, boleh. Nah, di sini udah sepinggang. Sini sepinggang. Buset, paling 3 meter, Pak. Tuh. Lah, bisa nyelam ini. Tuh. Seleher, guys. Segini. Selera orang dewasa. Selera berenang ini. Ya. Ada air mancurnya. Air mancur ya apa ini, Pak? Iya. Cakep ini kelihatan dari atas. Dari sini. Gokil sih ini. Dari bawah, semua kelihatan. Wih. Dapur kotor. Ini gue